Dewan Kemakmuran Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk sementara waktu tidak menyelenggarakan kegiatan sholat Jumat serta sholat-sholat wajib lainnya yang dilakukan secara berjamaah. Keputusan tersebut diumumkan dalam maklumat yang dipasang di sejumlah sudut Masjid Raya atau yang juga dikenal sebagai Masjid Agung Bandung. Keputusan dibuat menyusul keluarnya surat edaran Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung terkait mewabahnya Corona. Gubernur meminta penutupan fasilitas umum dan penundaan sementara kegiatan tertentu di lingkungan pemerintahan Jawa Barat. Sementara dalam surat edaran, Wali Kota Bandung meminta menghentikan semua kegiatan yang melibatkan massa di Kota Bandung. Penghentian penyelenggaraan kegiatan sholat Jumat dan kegiatan sholat-sholat wajib lainnya diberlakukan sejak hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 hingga wabah corona mereda. Itu bukan meniadakan sholat Jumat. Sementara waktu sebelum ada informasi yang kondusif untuk masyarakat, sholat Jumat dipindahkan ke tempat lain selain di Masjid Raya. Artinya Jumat di tempat lain bisa. Kenapa? Sampai kapan ini, Pak? Sampai ada informasi yang kondusif tentang informasi ofis yang menggelisahkan ini kan gitu. Nah, untuk sholat Jumat.